Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah digital counter dengan display 7 segmen, panjang keseluruhan sekitar 35 kali 12 cm untuk tingginya ya. Untuk lebarnya sekitar 5 cm. Oke, bagian depan ini saya tutup dengan akrilik warna hitam transparan. Kemudian bagian belakang saya tutup juga dengan akrilik warna hitam ya, hitam pekat. Oke, displaynya ini ada 5 digit. Jadi untuk maksimum counter yang bisa tercapai sampai 99.000. Untuk input counternya bisa menggunakan tombol plus di sini atau tombol minus di sini, atau menggunakan sensor. Untuk inputnya sensor terhubung ke box controlnya dengan 3 terminal, 5 volt, ground atau 0 volt, dan juga sinyal untuk terminal mode 3 ya. Jadi input sinyalnya itu adalah low aktif. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan sensor inframerah seperti ini. Yang penting tegangan kerjanya 5 volt dan NPN ya, untuk sistemnya NPN atau low aktif. Jadi sinyal yang diterima itu adalah ground. Kemudian di sini adalah untuk reset. Oke, ini input display-nya itu 220. Kemudian ini adalah untuk ke tombolnya, ke tombol kontrolnya ya, untuk koplernya. Kemudian alat ini juga sudah dilengkapi dengan EEPROM. Jadi jika terjadi hubungan atau terputus tegangan, atau tegangannya terputus, nah kemudian jika hidup kembali, maka data counter yang sebelumnya itu tidak akan hilang. Jadi misalkan di sini ada counternya itu ada 8. Dan jika saya cabut seperti ini, kemudian saya nyalakan lagi. Agak susah. Nah, maka counternya akan kembali 8. Jadi nanti jumlahnya akan melanjutkannya. Oke, demikian penjelasan singkatnya digital counter dengan display 7 segmen 3 inch ya. Untuk 7 segmennya ini 3 inch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.